Guys, kita akan melihat pasien keluar dari kompartemen. Sudah 6 jam di dalam. Bisa keluar. Berarti aku diwawancara, Pak. Gini aja ya. Pak Burkon. Ya. Setelah hampir 5 jam di dalam, 6 jam di dalam inkubator ini, apa yang Bapak rasakan? Oke, jelas ini kalau cuacanya sih panas. Jadi luar pinggir pernapasan udah enteng. Yang dulunya sebelum masuk tadi kan kita narik napas ini kan kayak kita mau pilek, mau pilek gitu lah, awal mau pilek berat gitu. Sekarang posisi enteng. Tapi Bapak memang belum kehilangan penciuman. Sudah hilang. Sekarang bisa nyium enggak? Enggak tahu. Coba dijajal, Mas. Coba jajal pakai itu, pakai. Coba. Disinfektan. Memang hilang. Cium dari hari Sabtu. Sudah hilang. Oke, coba. Oke. Masih hilang. Bau dikit. Hah? Sudah ada. Bau dikit tapi udah. Sudah ada ya. Sudah kecium wanginya. Kurang cuman belum keras. Ini kurang lama aja. Kurang lama ya, karena udah mulai kecium. Cium dikit. Oke, syukur. Oke, alhamdulillah. Coba scan guys ya, gua. Yang lain. Sini, Mbak. Yang di sebelum masuk yang dirasa apa gejala? Pilek. Ini udah lega hidungnya. Baik, hidung aja. Penciuman hilang tadinya. Oh, memang enggak hilang penciuman. Cuman radang tenggorokan aja yang masih agak kerasa. Masih kerasa karena yang dihajar hidung ya, ini ya. Oke. Kalau hidung udah lega. Udah lega. Oke. Mudah-mudahan udah sehat. Iya. Oke. Tadinya apa yang gejala yang dirasa, Pak? Hilang penciuman. Terus kayak mau pilek. Iya. Oke. Sekarang napas? Napas enak, hidung lega, bau, udah mau bau. Coba tes, cium, penciuman. Cium. Ya, nyium. Udah jelas. Jelas banget. Oke. Alhamdulillah. Kalau gitu Mas ke situ, kita mau rapid Mas, buat Mas aja. Yang ini aja. Coba lewat di sana. Syukur lah, yuk. Mesti kurang menoy kan? Iya, dia orang